Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Lama kita tak bersiaran. Selamat datang ke Nur Efarina Channel. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara menyediakan kek gula hangus yang amat sedap, lembut, wangi dan amat menyelerakan. Kek ini disediakan secara kukusnya dan penyediaan amat mudah, tidak akan mengecewakan, pasti menjadi punya ya. Jadi kepada yang belum tahu cara penyediaannya, sila tonton hingga habis ya video ini. Penyediaan kek gula hangus ini amat mudah ya, dan memakan masa kira-kira 45 minit lah daripada penyediaan bahan dan juga kita mengukus. Okay, kita semak bahan-bahan yang nak digunakan, itu seperti yang dipaparkan, ada air panas, setengah cawan, kita ada telur 2 biji, tepung gandum 1 cawan dan bahan-bahan lain seperti dipaparkan ya. Sila semak ya. Kita akan go through ya. Mula-mula kita nak sediakan gula hangusnya. Kita sediakan periuk yang saiz kecil sikit lah ya. Dan kita tuangkan 1 cawan gula pasir. Panaskan api ya. Api agak tinggi ya. Jangan tinggi sangat, tapi seeloknya api yang konsisten lah, kepanasan dia mesti sekata lah. Jangan kita panaskan dan kita kecilkan api, dia akan tak menjadi ya. Okey, kita masak gula pasir tu hingga cair dan warna keperangan. Ini dia dah hangusnya, tapi api tak, jangan tinggi ya. Kalau kita kacau-kacau sikit dan bertali begitu ya, kita angkat bertali, tu kira dah menjadi ya. Kemudian kita tuangkan air panas ya, air yang mendidih. Tangan kena jaga sebab memang dia boleh. Sebelum nak tuang tu boleh slowkan api sikit lah ya. Kita tuang air panas tu bertahap lah, 3 kali hingga dia dah jadi cair begini. Kira ni sudah menjadi ya, gula hangus tu dah menjadi. Okey, sediakan blender pula ya. Ni step yang kedua. Masukkan segala tepung gandum 1 cawan tadi ya. Ni kita go through ya, 1 cawan tepung gandum. Kita nak blend ya. Kemudian kita masukkan minyak masak 1/4 cawan ya. Masukkan pula soda bikarbonat 1 sudu teh. Kemudian esen vanila 1 sudu teh juga. Masukkan telur 2 biji telur ayam grade B ya. Grade A pun boleh, grade B pun boleh ya. Kemudian masukkan butter 3 sudu besar. Ini saya guna butter cup yang mesin ya. Jadi tak perlu bubuh garam lah. Okey, masukkan minyak. Kita boleh guna minyak minyak masak atau minyak sayuran. Dan masukkan juga 3 sudu besar susu pekat manis ya. Kemudian kita kacau dengan sudu ya. Kacau rata bahan-bahan tadi sebab tepung dia mudah berketul ya. Kalau nak bagi, kita tak mau blend, boleh guna mixer ya, yang pemukul kek tu ya. Ini sebab saya nak buat cara yang lebih mudah, jadi kita nak blend lah. Okey, kita masukkan gula hangus tadi ya, yang dah disejukkan, yang sop-sop. Okey, kita masukkan dan kita blend ya. Kita blend.
Dan kena kacau-kacau sikit sebab bahagian bawah tu dia akan berketul eh. Sebab tepung dia salah ya. Tepung dia kita kisar guna blender ni dia dia tak takkan betul-betul kata ya. Dan kita masukkan lebihan tadi ya yang gula halus. Kita masuk 2 kali. Ini rupanya ya. Dan bila kita dah blend ni dia jadi macam ni. Okey, seterusnya bila dah siap blend ni kita angkat dan tuangkan dalam bekas yang kecil sikit. Saya guna sini bekas yang ada muncung lah. Apa-apa bekas yang ada muncung nanti kita mudah nak tuang lah ke acuan ya, sebab kita dah semasa kita nak mengukus nanti ya. Dan kita kena apa ni, clear lah. Kayak kita ambil ke semua yang dalam blender tu dia dah sakit baki, kita kikir-kikir lah ya. Ambil sampai habis ya. Sebab masih ada sakit baki dia masih rugi ya kalau tak ambil. Seterusnya kita gunakan acuan yang sesuai lah ya, acuan kecil-kecil ya. Bentuk loaf macam ni dan kita sapu dengan minyak. Seterusnya kita kukus ya, ini dah masak. Kita kukus antara 25 hingga 30 minit atau sehingga kek ni masak ya. Dan jangan lupa kita kena bungkus dengan kain ya, di penutupnya agar wapnya tak meleleh masuk ke kek dan akan rosak permukaan kek. Ini kek dah siap ya. Memang bentuk yang amat cantik dan dia naik elok ya. Kita boleh gariskan di sekeliling dan tangkupkan atas pinggan. Tada! Memang cantik ya. Memang cantik. Love. Tanda cintaku kepadamu. Ini boleh dibuat sebagai hadiah ya. Macam ataupun cendera mata, cendera hati. Ataupun untuk majlis yang tertentu lah. Dimakan biasa pun boleh. Bentuk love. Kalau bentuk yang kecil dia akan berlubang ya. Boleh guna bentuk yang macam sesuka hati pilihan kita lah ya. Saya guna bentuk love ni sebab nampak lebih cantik ya. Dan kita ni saya apa guna pisau kita potong ya, tengok cantik dalam dia ya. Rupa dalaman, tekstur dia memang berongga dan kek ni cantik ya. Dia macam span juga tapi dia lembap ya. Dia memang sedap ya dimakan. Kena cuba ya, sebab saya tak boleh nak ceritakan lebih detail lah sebab kita kena mencuba dan akan tahu rasa macam mana ya. Memang sedap. Sekali makan kita nak lagi ya. Bukan kita sekali makan dah tak mau ah. Kita makan kita teringin lagi nak makan lagi lah. Sebab tak cukup ya kita makan. Dan nak makan lagi. Okey, sehingga bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe serta share video ini. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.